kondisi sehat dan tetap berlindung Tuhan yang Maha Esa. Kali ini saya coba untuk membacakan zodiak kuil. Sebenarnya dari tadi saya bangun masih belum tergerak. Mungkin ada suara-suara sedikit di luar sana, teman-teman. Oke. Apa yang bisa kita ketahui, prediksi apa untuk zodiak Leo? True, July 2021 untuk zodiak Leo Juli 2021. Apa yang bisa kita lihat ya? Ini hanya fun readingnya, jadi kalau tidak resonate nggak usah terlalu dipusingkan. Mengapa dia senang-senang sambil kita mengisi waktu pandemi? Oke. Ada sesuatu, ada pesan yang ingin terima. Run July 2021 ya. Oke, wow, Leo. Oke. Leo. Kelihatan enggak? Sebagai zodiak seorang pemimpin ya, jadi nggak usah kaget kalau di sini teman-teman bisa melewati fase Juli ini dengan baik. And the button of the deck, oh my god. Okay. Dalam bulan Juli ini teman-teman akan mendapatkan pesan mungkin dari karir maupun dari kehidupannya ya. Ini mungkin cenderung not to career, not to love story, but untuk Leo disarankan untuk tetap optimis ya, karena di situasi pandemi ini mungkin teman-teman akan diminta work from home, kemudian ya tidak semua ya, atau diminta untuk sedikit berpikir out of the box bagaimana untuk menjalani suatu fase kehidupan untuk mendapatkan sesuatu hal yang, you know, gimana ya? Jadi Juli ini mungkin seorang Leo sedang dalam fase yang tenang, tapi tenang-tenang yang gimana? Tenang, tapi ya mungkin dalam Juli ini masih kondisi aman, keuangan bagus, ya. Mungkin dari beberapa tabungan-tabungan teman-teman yang masih ada, namun after that teman-teman harus mulai berhati-hati, ya kan? Apalagi kondisi pandemi ini akan menemui banyak konflik. Dan itu akan sedikit mengganggu stabilitas seorang Leo. Sehingga Leo sendiri merasa cemas. Nah, oleh karena itu, bagi Leo yang saat ini dalam kondisi yang stabil, diharapkan Leo ini sanggup
membagi atau memilah-milah kebutuhan mana yang sekunder dan yang primer, sehingga saat di kondisi tertentu Leo tidak kaget, masih punya tabungan, masih punya apa ya, masih punya simpanan ya, maksudnya tabungan, sehingga saat terjadi hal yang ya kita semua tidak inginkan, mungkin work from home atau sesuatu hal yang sedikit tersendat, itu tidak mengganggu dari kehidupannya teman-teman dan semua. Oke, ini oke. Tapi seorang Leo sebagai pemimpin memang memiliki kepribadian yang kuat, struggle menghadapi kehidupan ini. So, be careful, be real. Ada sesuatu yang membuat teman-teman cemas, mungkin tidak minggu-minggu ini, mungkin after July maybe, ada yang membuat teman-teman sedikit terganggu, entah itu masalah keuangan, mudah-mudahan tidak, kesehatan, mudah-mudahan tidak. Setidaknya semua itu tetap dalam progres, tetap dalam tidak menghambur-hamburkan uang, ya kan? Dan memilah mana yang benar-benar dibutuhkan, mana yang tidak, sehingga perjalanan hidup Leo bisa berjalan dengan baik. Oke, zodiak Leo. Yeah, remember this is just for reading. Apapun zodiaknya, apapun kehidupannya, semoga itu menjadikan motivasi juga positif. Jika kurang berkenan, jadikan antisipasi ya. Oke, okay, happy always, always happy. So always smile and see you. Bye bye.